namanya Mas Bambang. Don, tapi saya nggak tetap tatap muka karena ada di dalam. Oh, saya lagi sakit tulangnya ngilu katanya. Nah, jam 12 siang itu Sabtu saya ngobrol, begitu jam 5 sore saya nanya ke anaknya, gimana ayah udah sehat? Barusan dibawa ke rumah sakit. Nah, tadi jam 3:30 istrinya telepon saya. Itu Pak RT, Mas Bambang meninggal. Saya nanya-nanya ke Sipun, akhirnya saya, terus kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Ini Pak RT, ya Mas Bambang kena COVID ini. Bisa nggak ditulungin, dibantu untuk ngurusi pemakaman di samping bapaknya di komplek pemakaman Ori kan? Ya coba nanti saya akan bicara dulu dengan Pak RW, dengan pengurus makam. Karena ini kan otoritas saya kan punya RW sama pengurus makam. Begitu saya bilang Pak RW, bahwa Pak RW mengatakan bahwa ini nggak bisa karena COVID kan. Lalu saya telepon lagi bahwa, Bu, mohon maaf saya nggak bisa mengikutkan kemauan ibu karena ini kena COVID, mendingan dibawa ke Jombang aja, Bu. Oh iya, makasih Pak RT kamu. Pak RT, info awal kalau Pak Bambang terpapar COVID itu dari siapa, Pak RW? Saya kemarin baca Detik sama CNN kalau nggak salah itu. Ada bahwa Ketua KPUD Tangerang Selatan Bambang Witoro kena COVID. Oh, berarti sebelumnya itu belum tahu ya, Pak? Saya belum tahu. Saya sempat ngobrol aja belum tahu bahwa ini kena COVID. Waktu tanggal 5 saya tanggal terakhir 5. Ya. Bahkan minta kakaknya minta diperbarui kan gitu. Kan kakaknya masih kakak lama itu. PRT, yang PRT tahu nih semasa hidupnya almarhum seperti apa sih sosoknya? Udah luar biasa di lingkungan. Baik bener itu orang di lingkungan itu. Ramah bener. Orangnya kan diem itu enggak banyak bicarain orangnya. Baik bener orangnya. Alhamdulillah. Bahkan besok pagi itu tanggal 13 itu ulang tahun itu ke-41. Jadi tanggal lahirnya tanggal 13 bulan 12 79 almarhum. Besok. Udah biasanya kalau ulang tahun gitu enggak pernah dirayain enggak. Biasanya cuma di masjid ya biasa-biasa ngumpul. Oh gitu. Masjid-masjid. Iya. Jangan lupa subscribe ya.